Pak, Alif pamit dulu ya. Beginilah kehidupanku. Kemiskinan menghambat proses mimpiku menuju masa depan. Namun aku yakin, roda kehidupan akan senantiasa berputar, layaknya sebuah roda mimpi yang akan mewujudkan mimpi kita suatu saat nanti. Pagi Pak Din. Eh Alif, sini dulu. Ada apa Pak? Mau ngasihin kelas yang di sana ya? Boleh Pak. Jadi kesimpulannya adalah biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup. Dan pada pembahasan ini kita akan membahas tentang beberapa penjabaran dari biologi, yakni sitologi, patologi. Alif. Alif. Eh Pak Din, ngapain kamu sih? Enggak Pak, saya lagi iseng nengok mata pembelajarannya saja. Oh gitu. Ya mari ke Bapak sebentar. Boleh Pak. Ada apa dengan Bu? Tidak ada apa-apa Pak. Sudah, jangan disembunyikan lagi. Katakan saja masalahnya. Sebenarnya saya ingin jadi seperti mereka Pak. Namun dana yang saya miliki tidak mencukupi. Ayah saya sedang menipu, sehingga saya harus menggantikan pekerjaan orang tua saya sebagai tukang sapu di sekolah ini. Jadi kamu mau bersekolah di sini? Iya Pak. Tenang saja, kalau masalah biaya di sekolah ini ada program beasiswa. Memangnya bisa Pak? Saya kan bukan pelajar di sekolah ini. Karena kan tentuannya ini untuk umum, bukan di sekolah saja. Jika kamu ingin mengetahuinya lebih lanjut, kami bisa menjumpai Bapak Samsul. Beliau merupakan pelaksana beasiswa di sekolah ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Ingat Alif, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Berusaha dan doa, semoga berhasil. Terima kasih Pak, Alif pamit dulu. Permisi Pak. Oh iya nak, silakan masuk. Silakan duduk nak. Terima kasih Pak. Ada yang bisa Bapak bantu? Jadi begini Pak, saya mencari Pak Samsu. Apakah benar Bapak Samsu? Ya, itu benar. Saya adalah Bapak Samsu. Saya mendapat informasi Pak, kalau adanya program beasiswa di sekolah ini. Itu benar Pak. Program beasiswa itu akan dilaksanakan pada minggu depan. Bagaimana cara mendaftarnya? Kamu bisa menulis nama kamu di sini dan menulis berbagai persyaratan lainnya. Terima kasih Pak. Ini sudah Pak. Sudah, jadi program beasiswanya akan dilakukan pada minggu depan. Semoga kamu tidak terlambat. Saya usahakan Pak. Terima kasih atas informasinya. Saya berhenti. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Bapak, Alif juga mau lulus di sekolah itu, Pak. Sudah, nak. Jangan pernah menyerah sebelum berusaha. Karena orang-orang yang berjuang itu pasti akan mendapatkan keberhasilannya. Tapi, Pak, Alif gak mampu. Alif merasa bodoh. Cukup, nak. Cukup. Bapak tidak mau mendengar kata-kata itu dari kamu. Coba perhatikan lilin tersebut. Satu lilin dapat menerangi seluruh ruangan, dan kekosongan jiwa maupun pikiran dapat terisi dengan cahaya. Walau pada akhirnya lilin tersebut akan redup. Baiklah, waktu yang tersisa tinggal 5 menit lagi. Harap kerjakan dengan teliti dan cermati setiap soal yang diberikan. Alif, bangun nak. Alif, bangun nak. Sudah jam berapa ini? Alif, telat Pak. Thank you.
anak. Pagi, Pak. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan ujian masuk ke sekolah ini. Dalam materi ujiannya terdiri 3 materi, yakni matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Dan waktu yang diberikan untuk melaksanakan ujian ini adalah 90 menit. Jadi, harap teliti dalam menanyakan soalnya. Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya, bukan milik mereka yang meragukannya. Selama kita masih mempunyai nafas mimpi, maka yakinlah, mimpi itu akan segera terwujud. Karena roda mimpimu yang dulunya berada di tempat terbawah akan melesatkanmu menuju ke atas langit untuk menggapai mimpi-mimpimu. Percayalah, mimpimu akan menjadi kenyataan suatu saat nanti.